Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Apa nama kitab ni? Penawar Bagi Hati, iaitulah dia panggil bahasa Arab Syifa'ul Qulub. Kita nak menyembuhkan hati yang sakit. Susah. Lebih susah daripada doktor nak tukar jantung orang. Okay? Tukar jantung mudah ya. 12 jam dia buat, mungkin 20 jam dia tukar lain, selesai. Orang itu hidup balik. Tapi hati ni kalau dah mati, nak ubat dia, nak hidup balik dia, satu makan masa yang begitu lama, perlu kepada ijtihad lebih daripada 24 jam. Kita masih lagi dalam bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Penyakitnya penyakit suka berkata-kata. Penyakit yang pertama dalam masalah ini, penyakit apa ni? Iaitulah dusta. Orang yang banyak berkata-kata, mungkin dia akan terjebak ke dalam pendustaan. Dia akan buat dusta, cakap tak betul. Sambung yang kita pada kali ini, iaitulah mengumpat. Ha, tengok muka surat 29, baris yang kedua dari bawah. Adapun mengumpat, apa dia mengumpat tu? Ta'rifnya, tengok tu, maka iaitu. Ha, itu kena tulis di atas kitab tu, ta'rif mengumpat. Ha, jadi, kita hari ni dia belajar cara sekolah. Cara akademik dia panggil istilah orang sekarang ni. Jadi, mula-mula start bila nak bincang satu benda, kita kena ada ta'rif dulu. Pengenalan kepada penyakit. Apa dia mengumpat? Mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang dibenci ia akan dia, jika mendengar ia akan dia. Sekalipun engkau benar. Kalau benar sekalipun, ngupaklah tu. Sama ada engkau sebut akan kekurangan pada dirinya, atau pada akalnya, atau pada perbuatannya, atau pada perkataannya, atau pada kainnya, atau pada lainnya. Nah, jadi, mutarif mengumpat ni senang ya. Kita sebut hal orang lain, benda yang orang itu tak suka kalau dia dengar. Dia marah. Maka itu mengumpat. Sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala, dia tanya, ya Rasulullah, kalau benar sekalipun kita kata tu, Nabi kata kalau benar lah mengumpat. Kalau tak benar, faqad bahatta, kamu telah buat pendustaan pada dia. Nah, itu tak bahaya lagi. Maknanya mengumpat ni kita cakap hal orang yang betul. Tapi dia tak suka benda tu. Itu mengumpat. Tapi kalau kita cakap hal orang tak betul, itu bukan mengumpat. Nama dia memfitnah. Buat tuduhan palsu. Buat pendustaan ke atas orang itu. Lebih dahsyat daripada mengumpat lagi. Mengumpat ni kita cakap hal orang, betul dia buat sungguh, tapi dia tak suka. Orang ni contohnya, dia suka apa-apa sajalah. Zaman dia muda tu, apa ni, malas salat, malas maya ke apa benda. Kita pun duduk cerita dengan orang. Allah, sahabat saya dulu, bagus sekarang ni, warak dah. Mari masjid sentiasa. Tapi waktu dia muda dulu, malah hangit sebab salak dia ni. Ha, jadi, kalau dia dengar, mesti dia marah. Tapi betul dia tak semaya sungguh dulu. Nama dia muda tu. Tapi kalau kita, dia tak pernah, tak tinggal semaya. Tapi kalau kita tuduh-tuduh, dia tu memang tak betul lah tu. Sewe punya orang ni. Semaya apa tak. Tapi dia semaya betul. Bagi, ini bukan mengumpat. Ini membuat tuduhan palsu, memfitnah. Ha, itu dia panggil istilah tu, kena faham. Mengumpat ni, setara mana besar dosanya ni, kita sebut benda yang orang tak suka. Ha, kalau kita tengok hari-hari kita hari ni, berapa banyak kita sebut hal orang tak suka? Banyak ke sikit? Allahu Akbar, habis cerita dah lah. Tak boleh nak kata apa dah. Terlalu banyak, sehingga tak terkata. Maka ta'rif mengumpat itu, iaitulah engkau menyebut akan saudara engkau dengan perkataan yang dibenci akan dia. Mana kalau orang itu dengar, dia tak suka. Sekalipun kau benar, benarnya benda tu benar. Kalau benda tak benar, bukan sekat mengumpat. Mengumpat memfitnah lagi. Nah, itu dia panggil. Dalam semua perbuatan, pada dirinya, pada akalnya, orang ni kurang ni. Nah. Ngumpat dah tu. Oh, dia ni pendek dia tu. Rendah, pendek. Nah. Kalau orang gemuk, dia tu. Dia tu bahasa sini bawah labu tu. Marah tu. Ngumpat orang tu. Ngata orang. Eh, mudah boleh rasa ni. Mudah ke payah? Mudah.
Lidah lah. Benda mudah boleh pahala. Mudah juga boleh bala. Tengok. Apa larangan Allah SWT terhadap mengumpat. Allah Taala kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Suratul Hujurat ayat 12. Surah Hujurat ayat 12 artinya, lepas pada artinya terletak kurungan. Dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah yang lain. Jangan cakap. Adakah kasih, adakah suka seorang kamu memakan daging saudaranya yang mati? La ilaha illallah. Allah Ta'ala banding orang yang mengumpat orang ni seperti saudara kita mati, kita kerak bakar daging dia panggil. Sedap ke makan? Ha? Kita dengar pun rasa nak muntah. Tak? Kau sedap makan daging saudara kita? Bukan daging rusa mati. Saudara kita mati. Adik-beradik kita mati. Kita pergi kerak. Oh, poha dia sedap ni. Gemuk molek dia ni. Kerak ambil pergi bakar. Boleh makan? Ha? Dengar cerita berasa geli tak? Nak muntah. Itu bandingnya Allah Ta'ala buat betapa jijiknya amalan mengumpat yang kita dua amal sehari dua ni. Berat tu penyakit. Jadi apakah kamu suka, seorang kamu suka makan daging saudaranya yang mati, maka tentulah engkau benci kamu akan dia. Tentulah kamu tak suka. Ha, sakat lepas pada akan dia tu, tutup kurungan. Itu tamak dah terjemahan ayat. Tamak terjemahan ayat. Dan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Nabi yang diriwayat oleh Abu Sa'id daripada Jabir dan Abi Sa'id radhiyallahu taala anhuma, apa dia kata ni? Iyyakum wal ghibah, iyyakum wal ghibata, fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatub fayatubu Allahu alayhi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Ha, ini berat. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takutkan oleh kamu akan mengumpat. Jauhkan diri kamu dan takut kamu daripada perbuatan mengumpat. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan jahat daripada zina. Mengumpat ni lebih dahsyat daripada zina. Kita orang mukmin, orang beriman yang duduk atas masjid, atas surau ni, bila sebut zina, semua rasa jijik, rasa kotor, rasa keji, rasa satu jenayah. Rasa tak rasa? Rasa. Kalau dengar orang zina dalam satu kampung tu, nak bersalah dengan dia pun tak mahu kita. Tapi dalam ini, dari asal yang dikata apa? Zina. Pengumpat ni lebih dahsyat daripada zina lagi. Dikatakan bagi Rasulullah, kenapa? Apa sebabnya zina ni lebih teruk daripada, mengumpat lebih teruk daripada zina? Kenapa? Kerana mengumpat itu lebih kerana bahawasanya, kerana apa mengumpat itu lebih bersangat daripada zina? Jawabnya, bahawasanya seorang laki-laki itu terkadang berzina, wal'iyazubillah, dan taubat dia, maka Allah menerima akan taubatnya. Orang zina, bila dia taubat, Tuhan terima taubat. Dan bahawasanya orang yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Ah, berat ni. Sakatnya tu habislah terjemahan dia. Ini satu perbezaan yang besar yang menakutkan kita. Kenapa? Orang zina, jenayah zina, mengikut undang-undang syariah, satu jenayah, satu perbuatan dosa besar yang cukup jijik, yang cukup tak baik. Tapi orang mengumpat ni lagi dahsyat. Kenapa? Kerana orang zina, bila dia taubat, Allah Ta'ala terima taubat. Orang yang mengumpat, bila dia taubat, dia kena pergi minta maaf dengan tuan dia dulu. Pergi jumpa dia, assalamualaikum, minta maaf lah, saya taubat dah. Taubat apa? Saya mengumpat awak banyak sangat. Berani ke kita nak pergi jumpa orang kita umpat, lepas kita pergi tak cakap macam tu? Berani? Hah? Upah tak pergi wayak. Silap-silap parah terbaik atas pala orang. Bahasa dia ni. Kerja mengumpat aku ya. Mari sebutin. Apa jadi? Ini
Dia kata, tengok sini, apa yang dihurai oleh ulama, di antaranya Al-Alusi rahimahullah, tak? Dia kata apa? Dia kata yang paling besar sekali dosa ni, asyirk. Syirik. Oh, ni tak ada dah. Tuhan tak ampun dosa oleh syirik. Kemudian, bunuh orang. Kemudian, zina. Kemudian, dalam sini, dalam riwayat ini pula dia kata, mengumpat tu lebih dosa daripada zina. Baik. Kita nak faham macam mana dia. Dia kata apa? Asyaddiyatul al-ghibah. Zina apa ni? Mengumpat lebih dahsyat daripada zina ni. Bukanlah di atas itlaq. Karena apa dia kata? Orang yang berzina, bila dia taubat, dia syaratnya, syaratnya at-taubah al-batinah. Zina ni, orang begini berzina, dia taubat sungguh. Pada Allah SWT, taubat yang betul-betul. Dengan semua syarat-syarat taubatnya. Menyesalnya, tak mau lagi kembali kepada maksiat dan semuanya. Serta masanya masa cukup, masa yang sesuai untuk bertaubat. Nyawa belum sampai di halqa, matahari tak naik sebelah, jatuh lagi. Maka, dosa zina itu diampunkan. Bi khilafil ghibah. Berbeza dengan orang yang mengumpat. Karena mengumpat, kalau orang itu taubat, dengan syarat-syaratnya sudah ada, tetapi dia kena minta maaf lagi dengan tuan dia. Tuan yang kita mengumpat. Maka di sini kita nampak, ghibah itu asyaddu. Lebih dahsyat daripada zina, dari sudut hadis ni kerana mengumpat ni kena minta maaf dengan tuan yang diumpat. Enggak berapa ramai ada kita mengumpat orang ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat atau berat? Ha? Jadi kalaulah mengumpat lebih dahsyat daripada zina dari sudut nak bertaubatnya, maka kita cubalah. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu taala yang sebanyak-banyaknya kita cuba tinggalkan perbuatan yang mungkar ini. Cuma hadis ini iyyakum wal ghibah ni, kata Imam Suyuti dalam Jami' As-Saghir, dia kata hadis ini diriwayat oleh Ibnu Abi Dunya fi Zammil Ghibah wa Abu Syekh fi Taubih daripada Jabir wa Abi Sa'id. Ulama-ulama yang meneliti hadis, dia kata apa? Hadisnya dhaif, lemah hadis ini, tidak kuat dari sudut sanaknya, tapi bahayanya tinggi kalau kita nak tengok. Dan menilik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa makna menilik? Nabi kita tengok, itu makna menilik. Ke dalam api neraka pada malam Mi'raj. Nabi kita waktu Mi'raj naik ke langit, dia pergi tengok neraka. Ini bermakna ulama mengatakan bahawa neraka itu sudah ada, sudah wujud. Neraka sudah ada. Tunggu nak campak orang-orang jahat dalam tu. Wal a'yadz billah. Maka tiba-tiba di dalamnya beberapa orang lelaki yang memakai bangkai. Oh, berat ni. Yang memakai bangkai. Duk makan bangkai. Maka sebenarnya Nabi kita pun tanya Jibril, siapakah mereka itu ya Jibril? Kata Jibril, mereka itu yang mengumpat manusia. Tanda sekat itu. Letak di tepi kitab itu, letak tepi. Tanda sini. Satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Daripada Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, lamma urijabi. Bila Nabi kita mi'raj, Nabi kata, marartu biqawmin lahum azfarum min nuhas. Ada satu kaum ni, dia punya kuku daripada temaga. Kuku dia ni temaga, bukan kuku kita ni. Duduk cakar muka dia dengan dada dia sendiri. Cakar muka dia. Faqultu man ha'ula'i ya Jibril. Siapa dia orang ni? Qala ha'ula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas. Inilah orang yang makan daging manusia. Maksudnya mengumpat. Wa yaq'una fi a'radihim. Dan duduk mencerca peribadi manusia. Jadi orang ni, orang ada cerita orang ni, inilah balasannya. Nabi kita tengok pada malam tu, duduk cakar muka, duduk koyok dada dia dengan kuku dia yang tajam daripada temaga. Jadi ada riwayat dalam kitab kita ni kata Nabi tengok orang makan bangkai. Riwayat Abu Daud dengan Ahmad ini, Nabi kita tengok orang tu kuku duduk cakar muka dia dengan cakar dada dia
Jadi bila Jibril tanya, Nabi tanya Jibril, Jibril kata orang ni orang yang duk makan daging manusia, orang yang duk merata apa ni kehormatan diri manusia. Jadi duk mengumpat orang. Ya Rabbi ya Karim Allah, Allah marhamna ya Rabb. Kita minta Allah Taala sihat kepada kita supaya dapat mengunci mulut kita daripada bercakap hal orang. Kalau tidak berat kita. Dan ketahui olehmu, tulis kat tepi kitab, dia tulis hukum mengumpat. Dan ketahui olehmu. Dia kena buat tanda sendiri hukum mengumpat. Sebabnya kitab kita ni dia tak ada tajuk tepi. Bahawasanya mengumpat itu haram dengan ijma' ulama'. Mana sepakat ulama' kata tak ada mengumpat halal. Melainkan pada 6 tempat diharuskan padanya mengumpat. Ni tempat ni boleh kita bercakap hal orang. Bukan mengumpat lah ni sebenarnya. Mengadu masalah. Kalau orang ada ni perkara ni dia tak panggil mengumpat. Yang pertama, orang yang mengadu kepada raja, kepada pemerintah, kepada qadi, kepada hakim, berkata ia mensianu menzalim, ia akan daku. Dan menyebut ia akan kejahatan iaitu. Tanda. Golongan yang pertama, orang yang pergi mengadu. Dia pergi kepala polis, buat report. Hei tuan polis, bahawasanya si Doga bin Tolul ni telah rampas harta saya. Dia sebut nama orang ni. Itu dia bukan mengumpat nama dia. Dia pergi nak menuntut hak dia. Jadi boleh kita buat pengaduan walaupun kita sebut nama orang itu. Kalau tak sebut nama, polis nak ingat siapa? Polis nak tangkap siapa? Yang kedua, orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat, maka harus baginya bahawa berkata ia sianu mengerjakan maksiat, tolong olehmu akan daku pada menghilangkannya, dan menyebut ia akan nama maksiat itu. Jadi kita pergi ke jabat agama, kita bagi tahu, hey tuan ustaz, tuan qadi, ada di kampung saya ni orang yang berjudi. Ada di kampung saya ni orang yang berzina, minum arak contohnya. Nama sekian-sekian. Ini pun tidak nama mengumpat. Jadi dia boleh pergi mengadu kepada pemerintah untuk menghilangkan maksiat. Nah, dua. Yang ketiga, orang yang meminta fatwa. Orang yang minta fatwa, apa dia minta fatwa? Dia pergi jumpa Tok Mufti, jumpa ustaz contohnya, minta nak tahu pandangan apa hukum. Apabila ia berhajat kepada menyebut pertanyaan, orang ni kalau nak tanya hukum, nak tanya dia kena ada soalan. Nak tanya soalan, kena sebutlah benda-benda yang dia nak tanya tu. Kalau tidak, macam mana kita nak jatuh hukum? Seperti berkata oleh isteri, isteri pergi jumpa Tok Hakim, Tok Qadi, suami saya seorang yang kikir. Apa mana kikir? Kikir itu apa? Hah? Bakhil, kupi, kedekut. Tiga beradik dia, empat beradik. Bakhil boleh, kupi boleh, kedekut boleh. Itu kikir. Tiada memberi ia bagiku akan yang memadai daripada nafkah. Dia tak bagi nafkah pada saya. Saya sepaksa kena beli susu anak dengan duit saya sendiri. Sepaksa kena menoreh saya. Apa jadi? Maka adakah harus aku ambil daripada hartanya setengah yang memada bagiku? Jadi dia tanya mufti, bolehkah tidak suami saya ni bakhil, saya nak ambil duit dia senyap-senyap, nak ambil duit untuk belanja dapur saya, boleh? Jadi itu kalau kita nak kira pada zahirnya, isteri itu telah mendedahkan rahsia suami dia, sudah tak sudah. Tapi kalau tak tanya, macam mana mufti nak bagi jawapan? Yang keempat, ia menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain. Seperti berkata ia perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan engkau berkahwin dengan dia, dan menyebut ia akan nama kejahatan itu. Jadi orang mari kapur kita, mari nak minta anak pangoh ni, nak kahwin dengan anak ni. Kebetulan kita kenal yang lelaki ni, kita kenal dia penagih dadah contohnya. Kita boleh bagi tahu kepada pak cik ni, "Eh Pak Ngoh, jangan terima pindangnya orang ni. Saya tahu mamak ni penagih dadah. Tak semaya. Bahasa jenis menipu orang.
kita kena bagi tahu. Ini bukan nama mengumpat, ini nasihat nama dia. Sebab kalau kita tak bagi tahu, bila kahwin dengan anak pakcik ni, sekali dengan anak pakciknya jual dia sekali. Nak beli dada. Pelaku tak pelaku? Pelaku. Maka wajib. Ataupun orang baik, seorang ustaz mari. Nak pinai anak orang ni. Nampak ayah dia baik, pakai piuh lagi, serbai lagi. Tapi kita kena anak dia perempuan ni, ayah dia pergi balasah ngajar malam-malam, dia pergi duduk keluar, pergi duduk main derak di pasar malam. Berlaku ke tak berlaku? Ada cerita dia mengatakan. Ayah duduk masjid, duduk dengar orang kuliah. Anaknya duduk buat kuliah lain. Dah lagi kok. Kita kena. Maka wajib kita kena beritahu kepada orang itu, ya budak yang kamu nak pinai semalam, ayah dia yang juhnya, pakai serba yang pakai piah. Anak dia tak maya tu. Anak dia duduk main bosnya ke bosnya apa ni. Segala bos ada belakang ni. Ha, jadi kita kena beritahu supaya orang ni tidak terkena kepada budak yang nakal ni, budak jahat. Ini juga tidak dinamakan mengumpat. Dan bahkan jangan rahsia. Setengah orang ni tak, dia rahsia. Bila kahwin baru beritahu. Oh, dah awak tak tanya saya. Kalau tanya saya beritahu. Beritahu dah awak tahu dah dia nyakit. Ha, ni masalah juga kita ni. Eh tak boleh beritahu. Jaga tepi kaya orang. Jaga tepi kaya, istilah orang Melayu ni karut dia lebat tepi kaya ni. Kita bukan nak jaga tepi kaya, nak jaga akhlak orang ni. Jaga tepi kaya itu cerita lain. Tak, memang kita tak boleh konsep tepi kaya orang. Cabut kaya orang itu susah pula kita tak. Ha, yang kelima, bahawa ada seorang yang masyhur ia dengan nama yang ada padanya kecelaan seperti Al-A'raj. Al-A'raj artinya orang capek, orang kaki tempang. Ai, awak cari siapa tu? Cari panguh tu. Panguh mana tu? Hak kaki kecok lah. Memang terkenal lagi tu dia. Itu dia panggil tidak mengumpat. Sebab kalau tak cari dia ni, orang tak kenal dia. Oh, nak cari siapa dia? Cari orang tu. Oh, hak mata kecoknya belah. Biasa lah gitu. Jadi tidak jadi. Pasal nak untuk yang kenal, memang masyhur dia ni dengan gelaran gitu. Tak ada masalah. Tapi jangan orang kenal dah dengan nama dia, kita hidup tambah lagi cerita dia. Ha, itu dah yang mengumpat. Ha, jadi orang ni masyhur gelar. Ramah ni. Al-A'raj. Dalam ulama-ulama saat ulama ni. Al-A'mash. Ha, berapa lagi nama. Jadi orang-orang ni, orang-orang nampak tempang dia punya. Memang tempang sungguh dia. Bukan kata menghina dia tak. Ha, tapi orang kenal. Biasakah kita ni. Nama-nama orang ni dia terkenal dengan sifat-sifat dia tu. Yang keenam, bahawa ada ia menzahirkan akan kejahatannya, maka harus disebutkan kejahatan yang zahirkannya itu. Ha, jadi kita kenal orang ni bahasa jenis makan rasuah. Orang ni bahasa jenis suka ambil duit orang, buat lari. Kalau ada projek, rutuh projek, makan rasuah. Jadi kita boleh beritahu pada orang ramai, dia ni hati-hati dengan dia ni. Jangan duduk apa ni? Jangan duduk sokong dia. Dia ni jenis kaki rasuah, kaki ni. Kena beritahu kepada orang. Ini tidak termasuk dalam dikadigalan orang yang tidak terkenal dengan mengumpat. Kerana memang dia buat sungguh benda yang zahir orang nampak. Tapi yang tak zahir tak boleh nak wayan. Habislah kita. Ijma' ulama mengatakan bahawa mengumpat itu haram. Kecuali nek perkara ini dikecualikan. Bukan dikecualikan. Sebenarnya ini bukan mengumpat. Ini keperluan untuk diberitahu. Orang ni nak kahwin dengan orang, kita kena beritahu. Orang ni zalim pada orang, dia kena mengadu pada kerajaan. Isteri yang dizalim oleh suami, isteri kena mengadu pada qadi. Jadi semua benda ni bukan mengumpat. Ini nama dia mengadu hal ataupun menyatakan kebenaran. Habislah kita dalam bab ni. Dan ketahui olehmu. Ha, dalam kitab ni bila sebut ketahui olehmu tu, maksudnya dia nak pindah kepada cerita lain lah pula tu. Mengetahui olehmu bahawasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu. Ha, ingat ni. Tanda sini. Apakah ubat? Apakah ilaj? Penawarnya kita nak hilangkan penyakit suka mengumpat orang ni. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu, bahawa engkau berfikir pada janji seksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena teringat bahawa orang mengumpat orang ni janji dia berat. Berat tak berat janji dia? Berat. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebut tentang bahaya mengumpat. Seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diupatnya. Ya Allah. Ha? Maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau
dan banyak upatan engkau, kemudian tilik olehmu akan kecelakaan engkau. Maka berbimbang, mana berbimbang itu maksudnya kita enggak berhati-hati. Maka berhati-hati engkau dengan diri engkau, lebih baik daripada berhati-hati dengan diri orang lain. Jadi kita cara ke diri kita sendiri, lebih baik daripada kita duduk sibuk, duduk kawal orang lain. Tengok situ, tulis kat tepi itu. Ini dia sebut dengan nama hadis Al-Muflis. Hadis apa ni? Al-Muflis. Suatu hari, Imam Muslim meriwayatkan hadis, Nabi SAW tanya para sahabat, wahai para sahabat, atadruna mal muflisu? Hei sahabat, kamu tahu ke apa itu muflis? Sahabat kata apa? Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang muflis di kalangan kami, hak kami tahunya, orang yang tidak ada duit, tak ada harta. Hutangnya banyak. Dia dipanggil ini orang. Orang muflis. Nah, itu paham sahabat. Kita paham macam itu juga tak? Kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati. Orang muflis dari kalangan umat aku ni, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia bangkit hari kiamat esok, dia sudah salat, ada puasa, ada zakat, pahala dia tu. Puasa ada, salat ada, zakat ada. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza. Dia tengok dia duk maki orang ni. Duk tuduh jahat kau orang ni, duk cerca orang ni. Wa akala ma hadza, ambil harta orang ni. Wa safaka dam hadza, menumpuh ke darah orang ni. Wa daraba hadza, duk pukul orang ni. Apa jadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi. Orang zalim lah maksudnya. Maka Allah Ta'ala akan ambil kebaikan yang dia bawa tu. Semaya dia, puasa dia, zakat dia. Dia beri kepada orang hak kita ngupak dia tadi. Ambil beri ke dia ni. Fa'in faniyat hasanatuhu. Tak cukup pula dah. Kebajikan kita sikit. Orang yang kita kena kita ngupak tu bama. Nak bagi tak boleh. Apa jadi? Ukhiza min khatayahum faturihat alaih. La ilaha illallah. Malaikat akan ambil dosa orang tu letak atas kepala kita. Ambil mu. Mu nak balak, nak bayar tak boleh. Tak ada. Muflis dah mu. Bankrupt dah ni. Maka, diambil dosa orang tu letak atas kepala orang mengumpat. Summa turihat binat. Kemudian dihumban ke dalam neraka. Berat tak berat hadis ni? Hadis ni kena tulis besar-besar. Suruh orang tulis dengan komputer cantik-cantik. Terjemahan hadis ni riwayat Muslim. Letak di pintu kita. Kalau boleh letak di pintu rumah kita. Setiap kali nak keluar rumah, tengok dulu hadis muflis ni. Aku ni amal yang banyak ke sikit? Ya sedap sangat bercakap hal orang ni. Amal yang kita banyak ke sikit? Kalau rasa amal yang kita sikit, nak bagi ke orang tak cukup air khemat, jangan bercakap hal orang. Jangan duduk bicara. Hal orang, jangan duduk mengumpat orang. Berhenti duduk di atas situ. Ini dia panggil. Barulah kita termasuk di kalangan orang yang selamat. Hadis ni, hadis muflis ni, diriwayat oleh Imam Muslim. Dan jika ada pada engkau dosa yang kecil. Jadi kalau kita dosa kecil banyak, maka ketahui olehmu bahawasanya mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak daripada mudarat dosa besar orang yang lain. Betul ke tak betul? Kita duduk sibuk orang lain dosa besar. Kita cek diri kita sendiri. Aku ni dosa kecil banyak ni. Dosa besar tak ada. Maka kita selesaikan dosa kita ni lebih baik daripada kita duduk bicara orang lain. Dan jika tiada ada pada engkau kecelakaan, maka ketahui olehmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelakaan diri engkau itu adalah ia sebesar-besar segala kecelakaan. Kecelakaan. Jika tidak ada pada engkau kecelakaan, kita tahu kita ni baik ke tak baik kita ni. Buat dosa ke tak dosa ni. Kecelakaan. Maka bahawa ketahui olehmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelakaan diri engkau. Kita tak tahu kita ni ada kelemahan, ada aib, ada cacat celah dalam diri kita tu. Adalah ia sebesar-besar segala kecelakaan. Kerana siapa manusia yang sunyi daripada kecelakaan? Tak ada manusia yang tidak ada kecacatan dalam akhlak, dalam perangai dia. Kemudian jika sunyi engkau daripada kecelakaan, kalau betul-betul tak ada sungguh, mengopak orang apa tidak,
sakit hati orang apa tidak, berdendam dengan orang apa tidak, kena orang apa tidak, maka adalah engkau syukur akan Allah Ta'ala kerana ganti bagi mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Ha, jadi kita tengoklah. Kalau kita selamat daripada benda ni, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat yang tidak baik ni. Sifat yang tak baik ni berat kita ni. Dan ada pun berbantah-bantah. Ha, tanda. Penyakit lidah yang ketiga, iaitulah berbantah-bantah. Tanda di kitab tu. Baru cari nak, baru nak mengajar lepas ni jumpa tepat. Jadi yang kedua tadi mengumpat, yang ketiga apa? Berbantah-bantah. Orang suka berbantah, suka berdebat. Sekarang ni orang suka berdebat. Nak tunjuk hero, nak tunjuk kuat dah. Dan ada pun berbantah-bantah. Apa dia berbantah-bantah ni? Tengok tarikh dia sikit. Maka iaitu mencela akan perkataan orang yang lain dengan menzahirkan kecederaan padanya. Sama ada cedera pada lafaznya atau pada maknanya. Jadi kita suka nak menjatuhkan orang. Eh, dia tu tak pandai tu. Hujah dia tak betul. Ni hujah saya ni. Ha, itu dia panggil suka bantah, suka duk belawai dengan orang. Bermula yang membangkitkan atas berbantah-bantah itu dua perkara. Ha, tanda situ. Sebab orang suka berbantah ni ada apa? Ada dua sebab. Yang pertama, ada kalanya kerana meninggikan diri dengan menzahirkan kelebihan dirinya. Yang pertama, orang suka berbantah ni sebab apa? Sebab dia nak menzahirkan, nak dia pandai, orang lain bodoh. Ha, ini orang suka berbantah. Tak ada benda orang betul, salah belakang orang lain. Dan yang kedua, ada kalanya kerana tabiat yang jahat, yang suka menghinakan orang yang lain. Ha, dua sebab. Betul ke tak betul? Betul apa yang dikata di sini. Orang yang suka berbantah ni dua ya kategori manusia ni. Yang pertama, kerana nak menzahirkan diri. Nak tunjuk dia ni bijak, dia ni hebat, dia ni pandai, orang lain bodoh belakang. Yang kedua, kerana memang tabiat jahat, suka jatuh orang. Ha, ini dua perkara. Maka berbantah-bantah itu menguatkan ia akan dua perkara yang sangat keji ini. Ha, jadi bila orang suka bantah, dia menguatkan dua sebab yang keji. Bahkan yang wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Jadi bila kita dengar benda benar, kita terimalah walaupun siapa yang berkata. Dan bahawa engkau diam daripada barang yang engkau dengar daripada perkataan yang salah. Kita dengar hal salah, kita diam. Melainkan apabila ada pada menyebutnya faedah yang bangsa agama. Ha, jadi kalau kita dengar benda salah, salah ni dari sudut agama. Salah cakap dari sudut dunia ni biar dia lah. Tapi kalau dia salah dari sudut agama, maka kita kena betulkan dia. Maka menyebut engkau akan dia dengan lemah lembut, kita mesti betul balik orang ni kalau dia salah tentang hukum agama. Tak boleh dia. Kalau kita dia, kita jadi syaitan bisu pula. Ha, jadi orang tu hina Islam. Bercakap macam-macam tentang agama dengan otak dia. Maka menjadi kewajipan kepada kita sebagai talibul ilmi, kena betulkan apa yang salah tapi dengan cara yang baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun, bunyalahu baitun fi a'la al-jannah. Wa man tarakahu wa huwa mubtilun, bunyalahu baitun fi rabadil jannah." Ini tengok dia tulis nombor satu bawah, tak ada riwayat. Man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun. Artinya barang siapa meninggalkan ia akan berbantah-bantah. Pada ketika ia yang benar. Orang ni tak berbantah walaupun dia benar. Dia tak mau. Tapi dah ingatlah dalam perkara yang bukan agama. Kalau agama orang wahina Islam, wajib kita kena lawan. Tapi orang ni tak suka berbantah. Nasaya diperbuat baginya rumah pada setinggi-tinggi syurga. A'lal jannah. Allah Ta'ala bagi kepada rumah dia, dalam syurga. Dan barang siapa meninggalkan akan dia pada ketika ia salah. Kalau dia salah, dia pun tak sebat. Orang kata, tak dia.
nasaya diperbuat baginya rumah pada keliling syurga. Duduk tepi syurga tu, ada lagi rumah pada dia. Pasal dia salah. Cuma dia tak mau berpantah. Jadi, hadis ni, tanda situ. Nombor satu, dia tak nombor satu di bawah dia kata apa. Hadis ni diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Riwayat Imam At-Tirmizi. Dan lainnya, riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan lain. Darjahnya Hasan Lirairihi. Hasan Lirairihi. Maksudnya hadis ni boleh diterima lah. Sebagai hadis Hasan. La ilaha illallah. Siapa dia tinggal berdebat ni kerana tak mau berdebat. Tak mau berkelahi dengan orang. Sedangkan dia betul. Dia boleh bangun dalam syurga. Tinggi. A'lal jannah. Siapa dia tinggal berdebat sedangkan dia batil. Dia salah dah. Tapi dia tak mau berlawan. Biarlah. Kita terima lah. Bunialahu fi rabadil jannah. Dibina ke rumah dia di pinggir syurga. Allahu akbar. Kelebihan ini tinggi. Nah, jadi hadis ini hadis Hasan. Bermula yang demikian itu. Yang demikian mana pula tu? Yang demikian tadi. Meninggalkan apa ni? Berbantah tadi. Kerana meninggalkan berbantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Betul lah. Pasal apa orang yang meninggalkan berbantah sedangkan dia benar ini boleh duduk a'lal jannah di atas syurga. Syurga yang tinggi darjat. Kerana bila kita betul, kita mesti nak lawan, nak mempertahankan. Tapi orang ni tak pertahankan pasal apa? Sebab dia tak nak berbantah. Biar. Orang nak kata apa, kata. Nah, itu tapi kita kena ingatlah. Dalam skop mana ni, dalam skop benda-benda yang terlibat dengan Islam. Kalau dia terlibat dengan hina Islam, ini bukan betul salah ni. Memang kena jihad, kena lawan. Hadis yang kedua dia kata apa ni? Diriwayatkan daripada Nabi SAW, la yastakmilul abdu haqiqatal iman. Bukan sin tu, ya sin. Yastakmilul abdu haqiqatal iman hatta yada'al mira'a wahuwa muhiqqun. Artinya tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar-benar iman hingga meninggalkan ia berbantah-bantah pada ketika ia benar. Orang ni benar sekalipun dia tak betul. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman. Al-Baihaqi meriwayat hadis ini dalam kitab Syu'abil Iman. La yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yada'al mira' wa huwa muhiqqun. Daripada Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau tengok dalam riwayat Baihaqi ini, riwayat yang pertama daripada Ali dan Abdullah bin Mas'ud ini, qala. Jadi bukan kata Nabi, kata sahabat ni. Riwayat yang kedua daripada Baihaqi dan Syu'abil Iman daripada Anas Malik katanya diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilul abdu al-iman hatta yuhsina khuluq. Jadi sehingga dia baik perangai dia. Jadi baik perangai di antaranya inilah meninggalkan perbantah-bantah. Allahu akbar. Habis kita penyakit lidah kita suka berbantah. Yang keempat. Tanda yang keempat saja. Adapun melawak dan seloroh. Dia guna istilah melawak. Melawak ni apa weh? Bergurau. Lawak jenaka. Itu mana melawak? Melawak. Tapi kalau orang Kelantan melawak tu maknanya belawak Kelantan ni. Belawak tu mana dusta. Bahasa luar ni melawak ni maksudnya buat nakal. Apa jadi orang buat nakal ni? Tengok sikit. Adapun melawak dan seloroh, seloroh itu. Maka berlebih-lebihan padanya membanyakkan ia akan tertawa-tawa dan mematikan ia akan hati dan menyebabkan ia akan dendam dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Betul tak? Betul. Orang yang suka melawak, suka cakap nakal ni, lucu ni, itu kalau lucu, kalau lucah berat lagi. Setengah orang ni dia dua-dua sekali. Ustaz diri pun dalam ceramah tu cakap lucah. Duk cara ke benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi itu sebenarnya tak ada yang tidak baik. Jangan lucah. Lucu nakal-nakal sangat, lebih-lebih sangat tak boleh. Sikit-sikit bolehlah untuk orang buat hilang ngantuk. Kalau tidak, khosyuk habis pula orang dengar ni tak?
maka berlebih-lebihan padanya membanyakkan ia akan tertawa. Jadi berlebih sangat seluruh ni, melawak ni berlebih sangat, sebab kau orang duk ketawa siang malam. Tak ada keinsafan. Kita dengar orang ngajar pun tak insaf. Satu. Yang kedua, mematikan ia akan hati. Hati kita jadi mati. Tak ingat ke mati. Pasal duk ingat, duk cerita nakal. Hari ni jadi masalah kita sikit. Banyak ke penceramah ni, dia suka buat nakal. Dia panggil penceramah nakal. Lawak nakal. Kalau kita tanya orang kapuh yang dengar ceramah, sedap kau ustaz ceramah? Oh, sedap. Gapo dia kata? Nakal. Nak tengok nakal, pergi tengok lawak nakal. Ustaz ni nak ceramah, nak suruh orang pihak agama, nak suruh takut Tuhan, nak suruh ingat kemati. Dia duduk main, gapo dia sedap ustaz ceramah? Nakal. Itu dia boleh royaknya. Jadi nakal tidak jadi tidak apa ni, tidak memberi faedah kepada pendengar. Yang ketiga, dan menyebabkan ia akan dendam. Yang keempat, dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Memang orang tak takut. Ustaz tak apa, tak ada masalah. Nyuak nakal tahu gitu. Bila jawab fatwa, hukum, ha, suka. Jadi tidak serius dalam membincangkan tentang hukum halal dan haram. Jadi kita bukan boleh macam tu. Nabi kita kadang-kadang merah muka dia dalam khutbah dia. Ada kalanya Nabi kita cakap, tengok tempat. Jangan duduk nakal tak tukar lu gitu. Sesungguhnya telah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idatan fatukhlifahu. Artinya jangan membantahi akan saudaramu, dan jangan engkau melawak, bergurau dan berseloroh dengan dia, lebih-lebih sangat tak boleh. Nah, tengok nombor dua ni, nombor tiga ni, hadis ni, la tumari akhaka wa la tumazihu ni, hadis ni diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Tanda situ hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Abu At-Tirmizi, hadza hadisun hasanun gharib. Kata di Kashful Khafa, Al-Ijluni kata sanaknya daif. Jadi kebanyakan ulama mengatakan hadis ni hadis daif. Hadis yang seterusnya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tanda hadis ni, hadis ni boleh diterima ni. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas suraya. Allahu akbar. Ini bahaya ni. Ini di antara penyakit yang bahaya. Kalau salah kena gayanya, berat kita ni. Berat kata berat. Berat. Tengok hadis ni baca. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada min as-suraya. Riwayat lain kata ab'ada min suraya. Artinya bahawasanya seorang laki-laki sungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan yang menjadikan ia dengan dia tertawa-tawa sekalian yang duduk sertanya. Kita buat cerita yang menyebabkan orang duduk suka pada kita. Apa jadi orang ini? Maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang. Bintang ketika nama suraya, nama bintang. Jadi orang ini lebih jauh daripada bintang suraya. Jauh daripada rahmat Allah SWT ni. Tanda situ, letak bintang ketika tu, bintang suraya tu. Hadis ini, hadis Innar Rajula ni, riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, kata muhakkik dia hasan li ghairihi. Jadi hadis hasan. Al-Iraqi kata sanaknya hasan. Jadi hadis ni hadis hasan. Hadis siapa dia ketawa ke orang ni, jadi dia akan dicampak jauh daripada suraya, daripada bintang yang atas. Berat-berat belakang penyakit kita ni. Kau tahu berat? Berat belakang tu. Ketahui olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak. Melawak tu mana berseloroh sikit. Buat nakal sikit-sikit. Dengan perkataan atau perbuatan pada setengah masa, tiada dilarang akan dia. Bahkan adalah ia harus. Istimewanya lebih-lebih lagi serta kanak-kanak dan perempuan. Perempuan itu maksudnya dengan isteri lah. Jangan hidup main perempuan pasal malam, jangan.
Lama jumpa orang tina, kau duduk main gelak ketawa ya. Dah, itu salah. Isteri itu, perempuan itu maksudnya isteri dia. Kerana membaikkan akan hati mereka itu. Nak suruh isteri itu suka ke suami. Ini enggak balik macam kemalik zabaniyah. Muka cetung masa. Apa semuanya untuk lelaki ini. Hei, bini tengok pun takut. Nyawa lain sengih, tak ada jumpa lagi. Nah, tengah orang ni dengan isteri dia cakap macam apa ni? Pokgak tengok budak-budak lalu dah. Baikin. Dengan kawan-kawan dia telefon tu tak ada akak lagi tengok. Oh, kau member telefon. Sengih dah. Tak ada akak, tak ada buka telefon tu suka dah. Ah, ini bukan manusia yang baik. Sama juga dia kata di sini, kita kena melawak, kena buah dengan kanak-kanak, dengan budak-budak. Buat kawan dengan dia, jangan buat seteru dengan budak-budak ni. Munggu dia budak-budak kat dia tu. Mana dia? Apa dalilnya? Yang kita kata macam ni tak apa dalil. Diceritakan akademiknya itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? Inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Artinya bahawa aku berseluruh melawak dan tiada berkata aku melainkan yang akan yang benar. Nabi kita serawa. Dia bergurau tapi dia cakap tu yang benar. Tanda hadisnya illa haqqa ni, hadis nombor satu ni. Tengok kat nota kaki dia tulis Nawahu Tabarani Ani bin Umar. Tulis kat tepi tu lagi sanadnya sahih. Isnaduhu dalam Majma' Az-Zawaid dia kata isnaduhu sanadnya hasan. Sanadnya hasan. Ada lagi ulama lain yang mengatakan hadis ini sahih. Jadi dengan jalur yang lain, hadis yang Nabi kata la inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa, hadis itu hasan ataupun hadis sahih, boleh terima pakai. Dan bersabda ia bagi seorang perempuan yang tua. Ini berat cerita ni. Cerita orang perempuan yang tua ni, seorang perempuan, al-Imam Abu Daud cerita kepada kita. Tak, al-Imam Tirmizi cerita hadis ini daripada Al-Hasan. Hasan ni Hasan Basri. Dia kata apa? Satu hari orang perempuan tua mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Rasulullah, ud'ullah an yudkhilanil jannah. Ya Rasulullah, minta doa dengan Allah Taala biar saya ni masuk syurga. Orang perempuan tua dah dia. Faqala ya umma fulan. Makcik, innal jannata la tadkhulaha al ajuz. Syurga ni orang tua tak masuk syurga. Orang tua ni pening kepala, pawal latabki, teriak lalu dia pun. Patut saya nak pergi mana ya Rasulullah? Sedih dia. Nak pergi mana saya ni kalau orang tua tak masuk syurga? Nabi kata akhbiruha. Royak mula ke makcik bagi tahu ke dia. Oh, dia tak akan masuk syurga dengan tua dia tu. Sebabnya Allah Taala bab dia, Allah Taala telah berfirman dalam Quran, inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara uruban atraba. Dalam syurga saya rasa orang tua kecuk ni, hok gigi tak ada putus habuk dah ni, gonya kepala ya tak cabut dah ni, apa jadi dia akan jadi muda semula. Uruban at apa ni, faj'alnahunna abkara, darah semula, muda balik, comel semula. Tak payah duk mekak-mekak atas dunia ni, dalam syurga esok comel balik. Jadi ceritalah ya dakhulul jannata ajuz ni, orang tua tak masuk syurga, artinya tiada masuk syurga perempuan yang tua. Artinya tiada berkekalan ia tua dalam syurga. Bahkan dijadikan dia muda pada ketika masuk ke dalamnya. Jadi cerita dia masuk dalam syurga, orang ni jadi muda balik. Tanda nombor dua di bawah tu rawahu Tirmizi. Tulis dia rawahu Tirmizi fi Syama'il. Imam Tirmizi riwayat hadis ini dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bukan dalam Sunan. Dalam Tirmizi dia ada kitab dia Sunan At-Tirmizi. Dia ada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Jadi riwayat ni, riwayat hasan ini daripada Asy-Syama'il. Kata di Al-Iraqi kata hadis Tirmizi dalam Syama'il ini mursalan daripada Hasan Basri. Ibnu Jauzi bawa satu sanad lain pula, tapi sanadnya dhaif. Karena itu ulama yang mutaakhir
mengatakan hadis ini sahih dalam silsilah as-sahihah. Wallahu ta'ala alam. Yang pentingnya cerita ini berlaku, ulama mengatakan ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan hadis ini sahih. Yang pentingnya cerita ini masyhur telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam As-Syama'ilnya. Nak dengar lagi cerita lain lagi? InsyaAllah kita sambung lagi cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan untuk berseloroh ataupun bersenda gurau ni secara tidak banyak sangat. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.